Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ane Habibie Habsyi. Oke, yang kemarin Ane kan udah nerangin tuh gimana tata caranya buat main suling. Nah, di video yang kemarin tuh nerangin tuh gimana tata caranya main suling atau gimana tata cara buat ya penjarian, terus tahu magom, terus tahu kunci, terus tahu lagu, terus penjiwaannya harus benar-benar ada. Nah, sekarang Ane mau nerangin nih gimana tata caranya main kawalah. Nah, kawal itu sama sih kayak suling hajir marawis. Nah, suling hajir marawis itu ada lubang 5, ada lubang 6. Ya, yeah. Suling hajir marawis ada lubang 6, ada lubang 5. Ya, yeah. Nah kalau ini saya pakai lubang 6. Yang normalnya lubang 6, bisa juga lubang 5. Tapi kalau orang sekarang kebanyakan sih pakai lubang 6. Ya, yeah. Ini, oke, okay, yang kayak begini ya. Nah, buat tata cara niupnya itu, asalkan kita tuh punya apa sih punya kalau kita bisa siul. Nah, kalau bisa siul enak dan juga satu. Mungkin ini jangan takut jelek. Pemain suling tuh udah pasti monyong kalau udah main suling. Oke, kalau buat cari nada cari anginnya. Jadi tuh pertama tuh kalau kita mau belajar suling tuh mau suling apa aja nanti kita harus cari anginnya dulu. Ya, kalau nggak dapat angin, ya kita nggak bakal bisa dapat nadanya. Jadi harus cari anginnya dulu. Seperti ini. Agak siul tapi niupnya itu jangan pakai nafsu ya, harus dari hati langsung, jadi ada penjiwaannya, pelan-pelan niupnya, harus pelan-pelan, jadi seperti ini. Nah, oke, okay. Bibir di tengah-tengah, oke, okay, seperti ini. Oke, okay, ya seperti itu ya. Jadi ini lubangnya ada di sini, kita nih di sini karena ini kamera depan, jadi madepnya ke kanan. Sebenarnya itu madepnya ke kanan sini. Jadi kalau ya pokoknya madep kayak seperti ini aja. Yang normalnya seperti ini, bukan seperti ini ya. Oke. Sekarang nah buat yang peniup yang tadi tuh, jadi tuh harus siul dan juga kita punya angin, nggak boleh yang namanya lurus ke depan. Nah, jadi ibaratkan miring. Nggak boleh terlalu miring begini, pokoknya miring setengah seperti ini. Jadi suaranya benar-benar ada dan basahnya itu dapat seperti ini. Eh, nyupi dari hati ya. Nah, oke. Okay. Kalau udah bisa buat cari nafasnya itu, tutup satu. Udah bisa lagi tutup dua. Ingat ya, harus tambah nafas, tapi tambah nafasnya itu harus benar-benar menghayat. Maksudnya benar-benar harus lewat hati, jangan nafsu gitu, jangan harus benar-benar pelan-pelan. Oke, tutup lagi tiga. Kalau kita nggak kuat, dari ulang lagi dari sini lagi. Ane kasih tahu untuk semuanya. Semua orang kalau belajar suling pasti sakit sininya nih. Kayak orang pilek, pokoknya pusing deh. Ya kayak ane aja pilek, pokoknya kayak orang pilek deh, pokoknya sakit sini kita langsung pusing. Tapi jangan khawatir. Kalau ente tetap belajar terus, ane yakin pusing ente bakalan hilang. Sama ane juga begitu. Pas belajar suling nih, ah. Pusing deh, gak kuat, makanya ane taruh sulingnya, tapi cobalah ane coba-coba lagi, akhirnya alhamdulillah ane bisa, dan juga buat kedepannya udah gak bakal pusing lagi deh pokoknya. Oke, kita ulang lagi. Jadi sini buat cari angin nih dulu. Oke, jadi kita punya angin tuh mentok. Mentoknya ke sini nih. Tak tak gitu. Jadi nah, kita punya angin arahnya ke sana. Bukan lurus ya, arahnya miring. Dan juga satu lagi. Angin kita nggak boleh keluar dari sini. Nggak boleh ada sedikit pun keluar angin dari sini dan juga keluar angin dari sini. Duh ya, harus rasain ya, nggak boleh ada keluar angin sama sekali. Sini juga. Jadi kalau ditutup semua, harus nggak boleh ada angin sebelah, di atas sama di bawah. Oke, okay. Jadi nah kalau buat kawala itu gampang. Kalau buat belajar tuh mending dari kawala dulu baru masuk ke nai. Oke, okay, jadi seperti ini. Oke,
ke Doreminya. Bisa juga kalau Doremi pakai ini, asalkan hatinya keluar. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap terus pantengin channel Aneh, oke? Di video selanjutnya Aneh bakal nerangin tata cara untuk penjarian-penjarian, oke? Dan magom-magom selanjutnya. Magom-magom mesti nada-nada magom ya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.